di dalam kita berproses untuk betul-betul pengen bisa maksimum ya, maka tiga tahapan ini harus dilewati dengan baik ya. Pertama harus kuasai psikologinya. Psikologi itu tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dipelajari dengan instan, karena dia harus melakukan satu proses yang disebut dengan mencoba ya, disebut dengan belajar mempraktekkan. Karena ini berhubungan dengan pengendalian ya, pengendalian tingkat kecemasan. Mungkin di awal kita merasa bisa, begitu kita sudah real account pakai uang asli, mikirnya berulang kali mau entry, takut nanti salah, mau entry takut nanti rugi dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada kebiasaan, tidak ada latihan yang selama ini dilakukan dengan intensif. Yang ada kita hanya membandingkan dan kita mempelajari sekilas, sehingga menyimpulkan, oh saya bisa, oh ternyata begini, ternyata begini, tidak bisa begitu. Bahkan tahapan demi tahapan market itu setiap sesi untuk trigger minimal 200 transaksi harus dilewati. Misalkan kita menggunakan break level untuk kita entry satu arah, yaitu sesuai dengan tren. Kita minimal mencoba dengan break itu 200 kali transaksi dengan berbagai macam kondisinya. Bisa juga pas break itu langsung berbalik. Bisa aja pas break itu dia langsung betul-betul lanjut dengan kuat. Apa yang menyebabkan? Ya kondisinya berbeda. Mungkin daily range-nya, mungkin support resistennya, mungkin ada berita dan sebagainya. Jadi harus betul-betul melewati fase namanya proses itu. Sehebat apapun kita nanti analisa tidak akan menjadi kunci berhasil utama. Yang menjadi kunci adalah psikologinya. Kita bagaimana menghadapi pasar itulah yang paling penting. Coba kita bayangkan kalau selama ini kita entry, pas kita entry, kemudian marketnya berbalik, disitulah pasti nanti yang ada dalam benak kita kacau. Ini mau saya apakan ini? Katanya ini naik, ternyata kenapa turun gitu ya? Saya sudah analisa, ini sudah triggernya ada semuanya. Harusnya ini naik, tapi kenapa jadi turun? Nah itulah nanti namanya tingkat kecemasan itu harus dikelola. Namanya risk management, namanya money management, risk management, dan psikologi manajemen ya. Paling utama adalah psikologi manajemen itu, pengendalian emosinya. Tidak usah berandai-andai, misalkan saya entry buy, kemudian batas resiko sudah kita tentukan. Batas resiko sudah kita tentukan misalkan 300, atau misalkan batas resiko kita misalnya 350 ya. Begitu tersentuh atau kita terkena resiko, ya sudah, berarti itulah resiko yang kita ambil. Kita menggunakan misalkan sweet atau menggunakan averaging ya. Kemudian hasilnya seperti apa, kita banyak catat sesuai dengan bahasa kita. Tanpa kita belajar banyak dari pengalaman, itu akan sulit. Kalau kita hanya analisa, tidak akan ketemu. Sudah mau tiap hari belajar analisa, tidak akan pernah ketemu dengan kenyamanan trading kita kalau kita tidak menguasai psikologinya. Betul-betul susah trading ini di psikologi, kedisiplinan kita. Ya, mengatur kecemasan kita. Jangan jadi peramal ya. Nanti sudah rugi banyak, artinya sudah melewati batas resikonya, kita masih berharap. Oh, ini kalau kita tarik garis begini balik lagi. Ya, jangan diandai-andai dan dibenarkan. Tapi belajarlah dengan kita menyadari kalau salah ya salah. Salah itu artinya yang kita analisakan tidak sesuai, karena perhitungan kita di situ. Batasan resiko 500 salah dan kita close. Lah kan rugi. Ada fase namanya recovery. Disitulah pentingnya kita nanti mengembalikan kerugian itu dengan recovery. Buat aturan main yang sederhana aja, yang simple, yang kita gampang ya, tidak usah terlalu ribet dengan berbagai macam teorinya ya. Kita paling gampang itu menggunakan teknik yang sederhana, metode atau cara trading kita ada 3 tahapan. Kita buat sistem trading, teknik analisa, kemudian evaluasi. Ini selalu diingat ya. Sistem trading kita itu sesuai dengan
style kita. Kalau saya cocok dengan M15, maka gunakan M15. Saya nyamannya dengan H1, gunakan H1. Dalam sistem trading itu memang harus ini sesuai style kita. Kalau tidak sesuai, nanti akan bertolak belakang. Jangan dipaksa kita menggunakan sistem orang kalau kita tidak cocok. Mungkin kita banyak lihat di media sosial, atau mungkin banyak teman-teman yang menggunakan teknik yang seolah-olah ini nyaman. Kita tetap punya satu saja sistem yang menurut kita enak. Kalau itu nyaman, meskipun bertentangan dengan saya atau yang lain, tidak masalah. Yang penting nyaman, cocok, dan realistis bisa kita dapatkan dengan baik keuntungannya. Dalam sistem trading juga paling nyaman itu ya kita ikut tren. Tapi juga begitu, tren itu kalau naik, jangan langsung posisi buy di atas, tunggu koreksi. Kalau dia turun, jangan mengambil posisi di bawah untuk sell, tapi tunggu koreksi naik, baru sell. Itu yang paling potensial. Satu, tidak melawan arah. Yang kedua, harga kita dapatkan lebih baik. Kemudian salah harus dibatasi ya. Dalam trading itu ada kalanya kita bisa memperbesar resiko. Kapan kita memperbesar? Tentu kita yang mengukur. Jadi jangan fix monoton di angka 2% misalkan ya. Nanti tidak dapat challenge-nya yang lebih, tidak akan ada peningkatan. Satu hari misalkan saya mencari 0,5% ya. Kalau kita hanya bersikukuh dengan angka yang pasti, yang fix itu, sementara dinamika pasar itu betul-betul bisa bergerak dengan cepat, maka yang ada kita satu saat kena rugi yang banyak, bisa menghapus keuntungan yang kita dapat. Maka ada kalanya kita betul-betul harus melonggarkan resiko kita. Ya, yang penting batasan maksimum kita berapa? Batasan yang sudah kita siapkan saat betul-betul berbalik, misalkan 5% atau misalkan 10% lah, misal ini ya. Ya, boleh saja misalkan 10%. Ini maksimum dari sekian transaksi, kita batasi maksimum 10% misal. Maka di angka itu ketika salah ya sudah, kita tutup di sana. Kemudian biasakan dengan target yang kita bisa jangkau, kita bisa capai ya, realistis. Kalau kita tidak bisa 1% sehari, ya jangan dipaksa. Kalau tidak bisa 2% sehari, jangan dipaksa. Kalau tidak bisa 0,5% pun, jangan dipaksa dengan angka itu, turunkan. Nah, di dalam analisa, itu yang paling menentukan ya. Paling menentukan di dalam membaca satu karakter candle yang sering kita sampaikan ya. Ada di situ ada candle dengan pola body yang pendek bagaimana, panjang bagaimana. Tadi sudah kita sampaikan ya. Termasuk high dan low-nya, high-nya menuju kemana, low-nya menuju kemana, kemudian kita bandingkan dengan sebelumnya. Ada support resisten, ada chart dan pola candle yang mungkin kita pelajari dengan melihat berbagai buku atau berbagai materi, di mana ada pola candle yang banyak diberikan di sana ya, ada doji, ada hammer dan sebagainya. Minimal ada gambaran di sana ya, saat kita entry ada konfirmasi ya. Tetapi yang paling penting tentu di support resisten ini, support dan resistennya paling gampang dan paling penting, support resisten dan pola yang terbentuk di sana. Begitu kita entry, hasilnya bagaimana kita catat, entry hasilnya bagaimana kita catat. Semua yang ada di pasar itu tidak jauh dari support resisten yang terdekat tentunya.